Ya, gua tahu. Gua tahu. Ini super telat gua bilang ini, but Happy New Year buat kalian semua, guys. Selamat tahun baru buat kalian semua. Gimana tahun baru kalian? Gimana liburan kalian? Kalian ada liburan kemana, guys? Tulis komen di bawah. Gua pengen tahu kalian liburan di mana. Dan BTW ini gua lagi pakai si Wolfie Satria gua. Gila. Lama banget gak pakai ini motor. Dan juga ada yang kasih DM ke gue saran pakai Satrianya dong gitu. Ya udah, ini akhirnya gue pakai Satria gue. Anyway, liburan kalian apakah asik? Kalau gue ya 11-12 lah ya. Asik gak asik sih. Kalau tahun baru sih gue di rumah aja, nggak kemana-mana, gue tetap di rumah. But waktu Christmas, sebelum Christmas tuh gue ada di Bali. Gua touring ke Bali bareng sama Evan. Kalau kalian tahu Evan yang naik CBRK45 warna merah tuh. Aduh, di Bali tuh hujan terus. Gua di Bali nggak ngapa-ngapain. Hari pertama tuh cuma tidur aja di hotel mulu, nggak ngapa-ngapain karena nggak ada pakaian juga. Akhirnya ya udah, berhubung untung sih di hotel tuh ada laundry, jadi pakaian gua keringin gitu. Setelah gua keringin, hari kedua kita bisa keluar, akhirnya kita bisa ke Pantai Balangan. Ya cuma satu tempat lah, tapi ya berarti it's okay lah ya, daripada nggak kemana-mana. Terus besoknya lagi kita balik, gua di Bali cuma 3 hari 2 malam aja, nggak lama-lama. Dan juga guys, apakah impian kalian tuh udah tercapai di tahun 2017? Kira-kira kalian di tahun 2018 ini mau ngapain sih? Ada set goal atau target? Oh, gue di 2018 gue mau gini gitu. Resolusi kalian itu seperti gimana gitu loh, gue pengen tahu. Kalau gue sendiri ya, di 2017 itu wah, it's lit, gila. Tahun 2017 itu ya tahun-tahunnya, ya tahun pertama kali gue mulai motovlog ya 2017. Terus punya banyak kenalan, banyak teman-teman, kenalan anak-anak motovlogger, kenalan anak-anak motor banyak banget gitu. Terus bisa kesana kesini, bisa touring gitu, refreshing gitu. Itu aduh gila dah buat gua, memori yang gak pernah terlupakan sih. Kalau gua di 2018 ini gak banyak-banyak. Gua punya resolusi tentunya, gua punya target di 2018. Yang pertama itu target gua tuh gua mau nabung. Asli, karena ini serius deh, gua bicara serius. Kayak gua harus udah memulai nabung gitu loh untuk masa depan gitu loh, karena suatu saat pasti gue butuh gitu, entah itu untuk kebutuhan atau keinginan, tapi yang pasti gue harus nabung untuk masa depan gue gitu. Itu target gue di 2019 ini, gue bakal nabung coy. Dan juga terus apa lagi ya, perfection to my content, perfection buat konten social media platform gue, yaitu YouTube ataupun Instagram. Yeah, perfection to my social media platform. I like it. Kosong kali ya? Ya gitulah. Perfection to my social media platform itu yang bakal gue lakukan di tahun 2018 ini. Karena gue pengen membikin konten gue itu sebagus mungkin buat kalian gitu loh. Gua bakal berusaha untuk mencoba menjadi lebih kreatif. Terus gua bakal bikin konten-konten yang baru, segmen baru. Kalau kalian ngikutin vlog-vlog gua bikin segmen baru yaitu Ride Lead ya, dimana gua itu nggak banyak ngomong gitu, cuman enjoy the road aja. Bearing me ring, asik. Ini beda weh, jalanannya kosong banget ya. Yes. Gua takutnya naik ini motor tuh kalau dibuat speeding tuh geter. Jadi kayak gitu, geter gitu, jadi gua takut. Dan juga di tahun ini ya, gua jadi ngeradain riding bareng buat kalian.
Jadi riding bareng, jadi gua adain. Riding bareng jadi gua adain, cuman gua belum set tanggalnya. Tanggalnya kapan gua belum tahu. Ntar gua pasti gua info di Instagram ya. Ikutin Instagram gua aja. Gila loh, punya motor harian itu enak banget loh. Motor yang bisa dipakai harian itu. Kayak ini Satria gua, kecil banget cuy, selap-selip, gampang banget. Kalau kayak Aussie Alve itu R25 gua kan enggak gua pakai harian ya, itu kan motor weekend. Motor weekend buat San Mori. Itu pun kalau gua San Mori, padahal gua udah enggak pernah San Mori. Ya motor weekend ataupun motor touring lah ya, si Alve itu. Kalau ini kan motor harian gua gitu. Enak banget buat selap-selip itu, asik. Ya, resolusi di 2018 ini gua bakal nabung, saving my money dan perfection on my social media platform. Ya, jadi gitu guys, itu adalah resolusi gua. Resolusi gua di tahun 2018. Mungkin videonya bakal pendek gitu aja. Jadi, mungkin gua akhirin video ini. Dan kalau kalian baru di channel gua, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol notification supaya kalau gua ngepost video, kalian bakal dapat notifications dari gua kalau gua ngepost video. And thank you guys for watching. Until next time, I'll see you guys tomorrow. Let's squat.